Pokuan dari Batu Gajah dan Chong Chinjen dari Bandar Kuching. Sejak semalam saya bangun sehingga hari ini, sekarang ditutup perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi jabatan Perdana Menteri. Saya cukup langsung tidak saya dipanggil untuk membangkitkan, menyuarakan perkara bagi pengundi kawasan saya. Terima kasih Tan Sri. Jawapan singkat kepada Yang Berhormat, saya tidak nampak. Sila Menteri. Tan Sri. Tan Sri yang ketua. Tan Sri saya berhormat. Saya harap Tan Sri bersikap adil. Saya pohon bersikap adil. Yang berhormat, sila duduk. Saya ada cuba banyak kali Tan Sri, saya pohon Tan Sri. Saya sudah banyak kali cuba menarik perhatian. Sejak semalam saya ada malam. Hampir perhatian sini ada bangun. Patuh Gajah. Terima kasih. Tan Sri, saya pohon keadilan itu saja Tan Sri. Patuh Gajah, saya sudah buat keputusan. Mengambil bahagian. Tan Sri, saya pohon keadilan. Sudah saya buat keputusan. Tan Sri adalah untuk mempenguruskan masyarakat dengan adil itu saja. Degil-degil juga. Saya pohon Tan Sri. Tan Sri, jangan selalu memaklumkan bahwa akan menggunakan poin kuasa. Tan Sri, bagi jawaban saya tak nampak. Saya sudah banyak kali pohon. Satu Gajah ingkar, tidak ikut dan tidak patuh dengan arahan saya. Saya sekarang ini menggunakan kuasa saya di bawah 44-2 untuk mengarahkan Yang Berhormat keluar daripada mesyuarat ini sehingga selesai pada hari ini. Sila Batu Gajah. Tansi yang dipertua, saya harap Tansi bersikap adil. Batu Gajah. Itu saja saya pohon. Saya hanya Batu datang Gajah untuk mainkan peranan. Tansi yang berhormat Chinjen diarah keluar selepas mempertikaikan keputusan Tan Sri Pendekar Amin memerintah Pokuan keluar dewan.